mudah-mudahan dalam melaporkan SPT itu sudah tidak ada alasan lagi sebetulnya sulit dalam mengisi ya. Apalagi harus datang ke kantor KPP misalnya ya kan. Tinggal pakai e-filing aja udah bisa. Kalau misalnya ada kesulitan kan tinggal hubungi ada nomor kontak di situ. Nah, kami mengimbau juga kepada seluruh wajib pajak, ayo sama-sama kita tunaikan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan SPT untuk tahun 2016. Kalau pak ada tambahan penghasilan atau misalnya ada yang harus disesuaikan, jika mengimbau ayo sekarang kita laksanakan kewajiban untuk melaporkan SPT sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.